What's up, Bray? What's up? Masa-masa apa yuk? Masa-masa apa? Kabar, bro? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini gue lagi di perjalanan dari arah pulang kerja. Gue udah nyampe Taman Menteng, Bray. Taman Menteng. Gue lagi mau ke arah pulang ke Meruya. Untuk cuaca atau suasana kali ini, alhamdulillah bersahabat, berkawan dengan kita semua ya. Cuacanya alhamdulillah cerah, sehat walafiat. Langit tidak menurunkan hujan atau tidak menangis. Langit menangis, hujan masuk ke Bray. Sekarang kurang lebih sekitaran jam 10. Oh, 10 malam, lewat-lewat dikit lah. Gue baru pulang kerja tadi. Ngopi-ngopi dulu ya kan, ngopi kelar, ngobrol-ngobrol kelar, baru gue cabut. Untuk kali ini sih gue belum ada ulang-ulang pembahasan pokok apa-apa ya. Gue mau ngoceh-ngoceh aja sendiri nih. Mau ngoceh-ngoceh sendiri. Siapa tahu ntar menemu inspirasi ya kan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya kawan ya. Ya bro ya. Oke. Tetap pakai maskermu, cuci tangan, pakai sabun, jangan sampai tertular. Selalu ingat misi, selalu ingat pesan ibu, jaga jarakmu guys, jaga jarak juga guys. Gue lokasi di Prapatan Sarinah, ya kan, Bawaslu itu yang pos polisi dibakar dulu deh, kerusuhan itu tuh. Woi mas, hati-hati mas, woi. Aduh. Mas. Nyawa cuma satu mas. Gue masih jauh perjalanan ini guys, baru sampai Tanah Abang. Gue ingetin lagi ya kepada teman-teman, sahabat-sahabat gue sekalian, patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya kawan ya, ya bro ya, ya sobat-sobat ya. Kasihanilah diri sendiri, keluarga, nanti kalau ada apa-apa, kenapa-kenapa ya kan. Kasihan, keluarga juga repot ya kan. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas, kayak lampu merah, kayak jangan ngelawan arus. Kayak tadi tuh lampu merah, dihantam aja. Memang sih yang sebelah kanannya tadi udah lampu merah, tapi kan sama-sama masih lampu merah guys. Apa salahnya sih nunggu sedikit, sabar ya Allah, sabar. Udah selamat, kenapa? Nih, kita nih ya, kita udah waspada nih, udah hati-hati ya kan, waspada. Kayak orang yang tadi itu tuh kan, nggak waspada tuh, ya kan dia, beneran dibablas, tuh kayak gitu ngerinya tuh. Kan coba kalau yang sebelah kanan tadi misalnya sebelah kanan tadi hilang kendali lurus, dia nggak ngeliat ada yang dari sama arah dari gue tadi lurus, ya Allah nggak tahu udah kejadiannya kayak gimana. Ini malam
kayaknya rame banget ini malam ini. Oh iya, malam minggu guys, malam minggu, malamnya anak-anak muda, muda-mudi sedang memadukasi kasmaran ya kan, kasmaran ya kan, yang kadang seminggu nggak ketemu, ketemunya malam minggu sama hari minggu ya kan. Motoran ya kan, motoran, rame banget sumpah, rame banget malam minggu ya, malam minggu. Sama satu lagi guys, tarik lampu merah ya, jangan ini deh, jangan ngelawan arah ya, tuh bahayain orang lain sama diri sendiri juga ya kan, bahaya ya Allah guys, rame banget guys tuh, kayaknya anak-anak muda-mudi ini pada keluar semua ini, pada keluar dari sarangnya ini. Bu hati-hati, Bu, hati-hati Pak. Bocengan berempat Pak, Bu hati-hati ya, Bu, hati-hati. Waduh guys, nih Allah, lawan arah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong. Bahaya banget guys, itu lawan arah, aduh. Ri. Ini lagi nih, aduh, banyak banget guys, Jakarta. Ya demikian guys, dah sampai sini dulu ya. Thanks. Sudah menemani gua dalam perjalanan pulang ya. Oke. Jangan lupa enggak capek-capeknya, enggak lelah-lelahnya, enggak letih-letihnya. Gua ingetin kalian buat like video gue. Terus komentar ya guys, yang membangun komentarnya agar channel gue bisa memperbaiki lah ke depannya lah, untuk yang lebih baik lagi. Terus jangan lupa yang lebih penting, subscribe guys, subscribe deh kan. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan info-info terbaru, video-video terbaru dari channel gua Was MLY. Oke. Sebagai kata perpisahan, salam Motovlog Indonesia.